itu bisa membuat jiwa murung. Orang yang sudah berzina itu pasti murung jiwanya. Orang yang sudah meminum minuman keras pasti murung jiwanya. Orang yang sudah melakukan sebuah maksiat yang mungkin itu tidak diperkenankan atau tidak wajar di sebuah daerah, pasti murung jiwanya. Gak pantas seorang nabi murung jiwanya. Yang kedua, penyebab hati berpenyakit, bukan hati sakit. Saya menggunakan istilah hati berpenyakit. Ada yang namanya amrodul qulub, penyakit-penyakit hati. Kalau ini hatinya memang berpenyakit, jadi penuh dengan noda, satu kali maksiat maka di dalam kalbunya ada satu titik. Beberapa kali maksiat maka akan ada beberapa noktah yang namanya maksiat. Hati berpenyakit. Kemudian penyebab butanya hati. Hati berpenyakit masih lumayan daripada hati yang buta. Kalau orang sudah buta hatinya, maka dia lebih buas daripada binatang buas. Buta hatinya. Kemudian penyebab jiwa yang kerdil. Karena maksiat akhirnya jiwanya kerdil. Dia seorang guru besar, dia seorang profesor, dia seorang pejabat ini, tapi karena perbuatan maksiat akhirnya jiwanya menjadi kerdil. Dia tidak sadar dengan posisi sesungguhnya. Pangkat lahirnya tinggi, tapi jiwanya kerdil. Kemudian penyebab masuk ke penjara setan. Ini saya sengaja membuat istilah, setan itu punya penjara yang memenjarakan manusia. Hadisiyah Arabus, satu kali maksiat masuk penjara lapis pertama, kedua, ketiga, keempat, sudah. Tatkala sudah berada di dalam penjara setan, tergantung setan mau berbuat apapun. Maksiat menjadi penyebab jatuhnya wibawa atau integritas atau kehormatan seseorang. Dengan maksiat jatuh wibawa, jatuh kehormatan. Nah, orang kenapa sering tidak jatuh? Karena sudah tidak ada malu lagi. Kalau orang sudah tidak ada iman, maka malunya pun jatuh. Sama, kalau orang sudah tidak ada malu, imannya pun juga jatuh. Jadi malu dan iman itu berada dalam satu formula, tetapi memiliki dimensi yang berbeda. Maksiat akan mendatangkan cercaan, cacian, dan membuat orang itu tercela. Maksiat akan menyebabkan akal sempit dan kotor. Coba saja orang yang berbuat maksiat, akalnya itu kotor dan sempit. Kalau bahasa anak muda sekarang menjadi ngeres, kan karena terlalu sering berbuat maksiat jadi ngeres. Maksiat menyebabkan putus hubungan Allah dengan hamba, apalagi berulang kali. Orang tak kalah berbuat maksiat itu ketika itu jaringannya sedang terganggu, Pak Yasin. Dia enggak ada rasa khawatir, dia enggak ada ini. Nah, semakin sering, maka hubungan dengan Allah terputus. Membuat putusnya hubungan Allah dengan hamba. Maksiat jatuh ke lumpur kehinaan. Maksiat hilangnya berkah hidup. Sudah jelas. Maksiat menghilangkan yang namanya nikmat hidup. Maksiat jauh dari malaikat. Tak ada yang namanya malaikat dekat kepada orang yang berbuat maksiat. Maksiat datangkan mudarat. Memang maksiat itu ada kalanya nikmat, tapi setelah nikmat mudaratnya akan hadir. Maksiat umur berkelimpahan dosa.
maksiatmu mengkerdilkan itikad positif. Jadi karena perbuatan maksiat, adanya niat-niat, adanya itikad, adanya rencana, rencana yang baik, yang positif, yang indah, yang bagus, akhirnya terkerdilkan. Maksiat merupakan warisan buruk umat masa lalu.